저 한번 가 봐. 그렇지. 에? 에? 아! 맞아. 맞아. 아무 맞아. 무한 무양 드시니 jika kalian kalau sudah ada beri tanda kami suara ataupun wujud kalian. Kamu dosa kamu. Kamu dosa macam. Iya, tempat aku nggak ada salah sama kamu. Welcome to my channel, kembali lagi di channel aku Bayu Wahyudi dan ZR Maulana. Jadi kita malam ini kedatangan bintang tamu sebenarnya Cube Stewart. Oke, jadi kita akan collab sama Cube Stewart. Nah, oke. Jadi kita langsung panggil aja nih. Panggil. Cup. Masuk Cup. Ah, ini aku mau jelasin dulu ya tentang Cube Stewart ini. Oh iya, oke. Nah, oke. Jadi Cube Stewart ini adalah seorang apa ya? Tokoh pemberani Cup ya di sini ya. Kebar-barangnya tuh, bay. Udah enggak jarang lagi Cup ya. Jadi pocong aja nih, pocong nih, dia tembakin sama merchant. FBI, open up! Iya, kurang apa lagi. Jelasin, Cip. Ya, gimana tuh ceritanya? Itu hoax. Aku udah mau serius tuh. Enggak. Jelasin. Dia apa tuh? Jelasin. Oke. Sebenarnya itu adalah TikTok. Apa sih jelasin gimana sih? Iya, yang ini kebar-baran tuh kayak ngejar. Iya, yang nembak-nembak kuntilanak. Nembak kuntilanak kayak pasan. Oke, guys. Jadi aku ngejar kuntilanak itu karena ya. Tahu sendiri kan? Karena jomblo itu dari lahir. Ya, ya. Karena wanita kuntilanak itu sangatlah cantik, cek. Jadi butuh aku kejar. Jadi berapa kuntilanak yang berkejar? Sudah banyak sih, satu suku dan suki di papap. Suki di papap. Suki di papap. Oke, jadi suki di papap. Udah, sampai di sini aja kita langsung masuk ke dalam aja. Oke, guys, jadi kita sudah di dalam dan ini kita di bagian bawah gedung ya, dan di lobby kan? Iya, lobby. Dan ini ada sekitar 5 lantai ya. Kalau ke atas sampai 6 lantai. Ya. Cuman kita sampai 5 aja kan? Iya, sampai 5. Karena 6 itu kayaknya nggak bisa di kan? Mungkin di sini. Ini aku kayak merasakan ada kayak aura negatif, cuy. Pas kita masuk ke sini. Jangan kayak itu benar emang? Iya. Awalnya dingin. Iya, awalnya dingin kan. Ya. Jadi ini kita bakal berempat naik ke atas, explore ya. Iya, tepatnya explore kan. Ada ujinya nih enggak, Mas? Ada dong. Cuma explore aja atau ujinya nih? Explore dulu baru ujinya nih. Oke, siap. Jadi kita bakal naik atas dulu, cuy. Karena situasinya semakin ekstrim, kita naik atas. Masuk. Doa kami kita. Sebelum itu, guys, ya ini gak ikut sih. Oh, ya, kenapa dia ada di sini? Jadi kita yang berempat naik ke atas. Oke, kalian tunggu dulu. Ya, gak apa-apa, nanti kami hubungin. Ya, ya. Billy, siap ya? Siap. Halo! Kita bakalan ke atas nih. Sup. Kita bakalan ke atas nih. Iya, kita bakalan ke atas. Itu kayaknya ada suara tadi pada jalan. Jalan suara pun juga. Hati-hati, ada pantu. Ada yang lari di bawah, serius. Ya kah? Aku nggak bohong, ada yang lari di bawah. Cepet banget. Ya, aku nggak lihat, cuy. Iya, ini aku nggak bohong, ini ada yang lari di bawah, cepet banget. Jadi, sekarang kita udah di lantai 2. Kita di lantai 2, cuy. Kita akan coba keliling-keliling, ngecek-ngecek lokasi dulu. Survei. Oke, ayo. Yuk. Jadi kita di lantai 2, cuy. Ini lantai 2, ini sepertinya
biasa aja ya, belum terlihat kritik. Wuih! Jadi aku barusan ngeliat ada yang terbang cuy di situ. Aku ngeliat tadi kejar langsung dia tuh cepat banget dia terbang. Yeah. Gak tau itu kayak aku ngeliatnya sih kayak sejenis warna putih kayak kain terbentang. Aku mikir kan itu cuma kain. Yeah. Ternyata pas aku ngeliat itu dia gerak. Pas aku kejar kan hilang. Tadi kamu udah ikut ngejar? Nah, kita ketinggalan pak. Mau ketinggalan aku takut. Ya sedih pak. Aduh. Yang ngejar itu tadi. Bukan takut pak tapi. Nggak berani. Hasilnya kita lanjut aja. Siapa tau kita ketemu kan kita tangkap nih. Tangkap yuk. Yakin pak, tangkap nih gimana maksudnya? Oke, okay. Jadi kita aku tinggal di rumah kendala nih. Enggak, masalahnya tuh mereka cepat banget hilangan gitu loh. Coba dia diam dulu kan. Ini kalau kita kejar dia ngilang masalahnya. Maksudku nanti yang ngejar tuh Bayu. Jadi, aku pak. Jadi dia itu Bayu pernah, Bayu agak takut, jadi dia berani sama Bayu. Jadi dia Bayu tidak didapat dia. Di sini pak nggak serem. Iya. Kayak jadi ini karena kita semakin malam ya, dan gangguan dari tadi cuma suara kan Bayu. Iya kayak. Ini sudah jam 3, mana HP kamu Bayu? Lihat benar. Jam 3 nih. Ini benar-benar ini jam 3 kita cuy. Hampir jam 3 ya? Bukan lagi hampir, udah jam. Udah mau jam 3. Udah mau jam 3 ya? Mana sih kelihatan? Nggak kelihatan pak. Jam tangguh kali ya? Nih. Udah mau jam 3 cuy. Jadi ini benar-benar real itu jam segini syutingnya ya. Karena kita ngambil jam segini biar yang penampakannya tuh biar muncul gitu kan. Iya, biasanya kalau makin malam tuh makin muncul. Nah, kita bakal di sini mau panggil biar memang dia muncul. Oke. Buat penunggu yang di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Oke. Buat penunggu yang di sini, jika kalian memang benar ada, beri tanda kami, suara ataupun wujud kalian. Sekali lagi ya, buat penunggu yang di sini, jika kalian memang benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan suara kalian, wujud kalian. Nggak ada lagi. Bukan nggak ada sih, sepertinya mereka lagi nggak mau menunjukkan eksistensinya. Kalau ya, kita memang panggil, mereka belum masuk cuy. Ya ini belum keluar. Kecuali kita lagi lengah-lengah, lagi nggak tahu kok, lagi ngapa-ngapain, kayak tiba-tiba mereka ada. Itu yang kesal muncul. Tanpa sengaja cuy. Tanpa sengaja, biasanya dia kayak gitu munculnya. Oke, awas hati-hati lubang di sini. Yuk, kita kemana lagi nih? Jadi kita naik ke lantai. Naik atas. Iya, lantai 3. Nah, lantai 3. Ini lantainya sampai berapa ini? Ini awalnya panas ya? Kenapa ya? Panas ini tak ya? Tapi ada bau bau. Iya ada bau busuk. Kayak bau busuk. Banyak sini. Iya, macam-macam sini. Panggil. Ah! Ah! Ah!
lagi. Ah, bodoh. Bodoh. Kamu bodoh. Iya, kamu yang bodoh. Ah. Kamu enggak sekitar aku. Karena kamu enggak sopan masuk sini. Iya, panggil teman kamu. Ah. Panggil. Ayo. Ah. Jangan ganggu teman aku. Kalau kita berhadapan ya. Hah? Jangan diganggu.